pendanaan kita secara kami sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk sekolah-sekolah dari dapat pendidikan yang kita capai. Kita bisa melihat capaian-capaian yang masih rendah perlu ditingkatkan dengan tahap di awal sesuai dengan PKS yang kita susun sehingga nanti semua kegiatan direncanakan acuannya untuk perbaikan daripada capaian di awal pendidikan baik literasi, numerasi, maupun karakternya. Dan kami sudah sering menyampaikan workshop atau tinggal training yang juga melalui OKB mengucapkan semua guru dan juga komunitas belajar yang sekarang ini sangat digiatkan di dalam platform mereka mengajar. Dari PBD, perencanaan berbasis data. Secara umum, rapor pendidikan di SMP Negeri 5 Karanganyar mengalami peningkatan dan sudah berwarna hijau. Namun, ada satu indikator yang perlu kami tingkatkan yang masih berwarna oranye, di antaranya pada indikator kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, di instansi SMP Negeri 5 Karanganyar akan melaksanakan tindak lanjut berupa in-house training, yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang akan dilaksanakan melalui workshop 2 kali, yaitu pada tanggal 23 dan 24 September 2024. Kegiatan in-house training yang akan kami laksanakan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 5 Karanganyar nanti bisa menjadi kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, model-model pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada umumnya. Sehingga pada tahun 2025 nanti, rapor pendidikan di SMP Negeri 5 Karanganyar seluruhnya akan meningkat dan berwarna hijau semuanya.